Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Riansi Silverman yang terus berjuang jadi Blackman mantap. Oke guys, jadi video kali ini teman-teman semuanya kita bakal membahas apa aja yang ada di hari Kamis ya. Jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue Triantaka teman-teman ya. Dan teman-teman semua, buat kalian semua juga, untuk yang mau top up poin PES Mobile itu eventnya baru kelar hari ini teman-teman, jadi gak bisa lagi. Nah nanti kemungkinan tuh seminggu atau dua minggu lagi eventnya bakal muncul lagi, jadi kalian sabar ya guys yang mau top up seminggu atau dua minggu lagi, nanti gue kabarin lah guys ya teman-teman. Nah buat kalian yang mau beli akun udah bisa lagi, jadi yang mau beli akun bisa WhatsApp nomornya di deskripsi, nanti Edo yang bakal balas guys. Oke. Dan teman-teman kita hari ini di video ini bakal membahas untuk updatean hari Kamis nanti ada apa aja guys ya. Yang pertama gue mau ngasih tau dulu Kubo ya, Kubo udah gratis ya guys ya. Jadi kalian yang mau dapat Kubo ya pasti dapat sih teman-teman. Hari Kamis kalian tinggal buka PS kalian terus cek inbox, ntar dapat Kubo udah gratis teman-teman ya. Kita dikasih Kubo sama Konami ya. Oke. Ini enggak bisa apa gitu gua ngeroll pertama gitu langsung blackball gitu, enggak bisa gitu Konami ya. Selalu aja yang kayak gini-gini gitu dikasih gua. Oke. Kita bahas untuk hari Kamis ya. Bahas untuk hari Kamis. Jadi sini nah ini udah kelihatan ya guys ya. Untuk hari Kamis besok tanggal 25 Maret ada iconic moment Manchester United ya, Manchester United get your hands. Jadi di sini gue mau jelasin dulu. Pertama iconic moment MU hari Kamis besok ya, bakal ada iconic moment MU. Kedua kita dikasih Kubo gratis ya. Nah ketiga, nah ini sebenarnya udah ada ini guys ya, hari ini guys 22 Maret ya, Legend Challenge ya. Yang mana Legend Challenge itu kalau lu menang dapat reward itu tiket Legend Worldwide gratis. Jadi kita ya itu udah biasa lah Legend Challenge, kalian udah tahu lah guys ya. Jadi jangan lewatkan Legend Challenge teman-teman ya. Lumayan lah tiket Worldwide Legend gratis, tapi ya pasti gue males guys. Main bener, kenapa males bang? Gue berapa kali guys Legend Challenge yang gue dapetin tuh yang kembar lagi guys. Males gue ujung-ujungnya kembar. Males gue. Tapi gue udah males lah. Bahkan kalau Konami ngasih gue gratis nih Legend nih buat lu, buat lu nih Silverman nih plak gitu Legend 5 biji tiket gratis, gue nggak terlalu excited ngerol. Kenapa? Kembar-kembar juga teman-teman, kecuali di akun-akun lain gue gitu, bukan di akun utama guys ya, bukan di akun yang lagi gue mainin gitu ya. Akun utama gue dulu keben sih guys ya, nggak jelas emang Konami. Nggak pernah ngecheat, nggak pernah apa gitu ya, tiba-tiba hilang. Aduh. Oke ya, kemudian ya iconic moment MU siapa aja sih kalau bukan ya siapa namanya Jisung ya kan, kemudian siapa lagi tuh Irwin ya. Nah ini yang hari ini tuh ya, fitur player yang ada di shop kalian tuh dari Roma dan MU. Oke kita lihat aja di sini guys, PES Master ya. Nah itu ya, kalau sekali lagi kalau kalian mau update-updatean tentang siapa aja iconic moment sih yang di tim ini tuh siapa aja, atau kalian mau lihat rating-rating pemain, kalian bisa buka pesmaster.com ya. Di pesmaster ini lengkap, kalian bisa dapetin info tentang rating pemain siapapun yang ada di PES Mobile. Oke tuh ya, siapa aja sih yang MU ya, ya paling ujungnya ini Beckham ya kan, tuh Beckham ada MU di Beckham. Kemudian ada juga macam-macam, siapa lagi nih guys? Beckham, kemudian ada mana ya? MU. Selanjutnya ya guys ya, siapa lagi nih? Ada juga, nah ini siapa yang gak kenal ini ya? Siapa yang tidak kenal Mamang Giggs? Giggs ya. Siapa yang gak tahu Mamang Giggs? Kemudian ada macam-macam guys. Ada Schools, ada juga ini Irwin ya. Siapa lagi sih MU? Kemudian ada sini ya, Yorke, kemudian ya banyak Pak Jisung. Ya banyak lah pokoknya, kalian cari aja di PES Master. Oke. Okay? Nah, kebetulan di sini ada 400.000 GP dan saya udah lama banget enggak ngeroll yang namanya box draw guys ya. Box draw ini aduh gue pengen gitu ya guys ya. Box draw tuh jangan best player lagi gitu, legend gitu. Kalau enggak kali-kali kasih box draw iconic gitu, enak kali guys ya. Box draw iconic tuh kita udah bisa pasti dapat iconic gitu. Maksudnya box draw itu kan ada limitnya. Misal contoh 2300 pemain. Terus misalnya ada box draw iconic moment.
ya udah kita pakai akun atau kita GP 2.5 juta udah pasti dapat iconic. Kalau kita iconicnya di dalam ya kayak yang biasa gitu ya guys ya, di tiket-tiket yang biasa gitu kan kita pakai koin. Nah itu belum tentu kita mau top up 5.000 koin kek 10.000 koin kalau lu apa lu nggak dapat iconic gitu. Kalau box draw kan udah pasti dapat gitu, udah pasti kalau habis ya dapat, ya kan? Kalau isi box draw-nya udah kebeli semua ya pasti dapat iconic itu. Juga gue pengen banget box draw iconic itu kan. Ayo kapan gue nambil box draw iconic? Kapan? Ya? Kapan gitu? Malah gue dikasih box black ball gitu kata koramnya udah lebih jangan bacot lu ya gitu katanya. Jangan bacot tuh ya, udah gue kasih black ball aja jangan bacot gitu ya. Manas-manasin box draw iconic kan? Sesuatu hal yang jarang terjadi gitu box draw. Kayaknya pernah ya guys, pernah ya. Lupa gue, pikun gue. Kayak box draw iconic pernah guys ya. Oke, kita lihat di sini. Ambo dapat, wow, dapat gobol lagi. Ambo dapat gobol Bentakur Van de Beek. Bayram release. Enak nih guys, roll box draw udah lama gue. Nostalgia ya. Gue udah cukup lama guys nggak ngeroll box draw jujur dah. Kayak gue karena gue bete gitu box draw isinya gitu-gitu lagi, best player lagi. Oke, yang hitam malah bajunya. Siap. Bukan bolanya malah bajunya yang hitam. Mantap. Konami ya, konyol bet konyol. Serdar. Oke. 400.000 GP hajarkan ya kan. Udah lama aing tak ngerol box draw udah lama. Ayo tadi ada CR ya. Ya udah Liga Italia dong. Ah, Liga Inggris. Oke, siapa nih? Black Ball kah? Aduh. Sama sih Black Ball ya, guys. Dapat Fred El Senawi. Oke, siap. Amrabat. Oke, siap Amrabat El Senawi. Siapa lagi? Ayo. 378.000 GP, lanjutkan. Ayo atu hitam atu. Oke, dapat dari. Ya Allah. Ini adalah hal yang paling gue benci saat gue ngeroll di PES Mobile. Box draw itu kan kita sekali ngeroll box draw 3 pemain. Gue paling benci dapat silver gitu. Atau sempilin kayak satu gold ball gitu kalau nggak mau ngasih black ball gitu. Aduh gedek amat aing dah. Dikasih silver berjejer nih Miranda nih dulu black ball guys. Asal kalian tahu dulu nih si Miranda ini black ball dulu guys. Kalau kalian main PES Mobile lama, kalian pasti tahu Miranda tuh dulu black ball. Gue inget banget guys ya. Gue inget banget gue sering banget dapat Miranda black ball ya dulu ya. Sekarang Miranda udah silver ball. Dulu tuh banyak banget yang black ball guys. Banega zaman-zaman dulu ya Banega dulu black ball. Aduh gua nostalgia sama sistem ngeroll guys ya. Kangen aing sama sistem ngeroll guys. Oke, dapat Smalling dan Vida. 330.000 ajarkan ya. Jangan kasih kendor. Lanjut. Ini siapa nih? Skip. Ini dapat Partai gitu guys ya. Partai ya, Partai. Oke, dapat gemoy. Oke, 300.000 ajarkan Mamang. Ayo jangan kasih kendor. Atuh gua penasaran guys, gua pengen dapat CR bisa. Yah, free agent cuy. Ting. Dapat Rose, dapat Michael ya, dapat si Elise. Yaduh, si Elise. Elise atuh jangan main bola, Elise. Dapat Elise. Oke, 282.000 GP. Lanjut aja ya. Jangan kasih kendor 282.000. Aduh. Kapan ini sih animasi Italia sih? Gue penasaran 400.000 gue dapet CR apa kagak sih? Kayak susah guys ya. Jadi ya gimana pun ini game hoki-hokian guys. Lu udah mau top up koin sebanyak apapun ya. Lu mau kecuali box draw ya. Kalau box draw 2.500.000 udah pasti lu dapet pemain yang lu mau. Abisin 2.500.000 box draw abis ya, box draw abis ya berarti pemain nya masuk semua kalau lu kan. Nah, beda lagi kalau misalnya sekali lagi kalau kita ngeroll pakai koin ya. Di tempat yang club selection, di tempat yang iconic momen apa, iconic momen apa, lu mau top up berapa juga, Ge. Bahkan satu iconic, guys, bisa aja ya, guys ya. Kalian tuh jangan, "Bang, kok akun full iconic momen mahal banget?" Buset dah. Ya jelas satu iconic aja buat dapetin aja, guys. Itu butuh top up berapa kali, ya kan? Misalnya lagi ada iconic keren nih, misal contoh Gerard nih, iconic Gerard nih, eventnya ada muncul nih ya. Habis itu kita udah top up koin nih 150.000 berat dapat berapa 1000 koin ya. Nah itu 1000 koin apes guys, kagak dapat iconic ya. Kemudian top up apa lagi guys, kita top up lagi yang harganya
1.500.000 12.000 koin. Dapat ikonik tapi bukan Geralt gitu kan. Top up lagi buat dapat ini, jadi hoki-hokian guys ya. Ha, kadang-kadang kita tanpa top up koin, kita ngumpulin koin ya kan. Ngumpulin koin misalnya koin ada 300 doang gitu. Geralt hoki dapat Geralt ya gitu. Jadi ini game hoki-hokian ya. Jadi semuanya itu karena kehokian ya. Hoki. Jadi tangan lu itu wangi atau enggak gitu aja deh. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, kenapa iconic moment banyak di akun iconic moment yang ada banyak gitu ya? Itu kenapa mahal?" Ya mahal, cok, cok ya kan. Jadi banyak-banyak hal gitu guys ya yang mempengaruhi harga akun tuh mahal. Contoh, koinnya banyak. Jadi koinnya itu di akun itu ada 20.000, 15.000, bah, mahal tuh guys. Weh. Apa tuh tadi gua skip-skip bae ya kan, Kelly ini. Oke, dapat Kelly ini. Sisa 186.000 ajar terus ya. 187.000 ajar ya. Sampai dapat CR nih ya. Nungguin aja gua nungguin aja dapat CR. Nih, animasi di Getali nih. CR kayaknya. Aduh. Susah guys. Enggak dapat-dapat gua CR guys. Aduh, dapat Tresor ya kan. Kemudian kita dapat Odin sama Danilo. Odin. Oke, Odin. 160.000 lanjut. Kapan ini dapat CR ya guys ya? Wah, di Spanyol udah melalang buana kemana baik dari Itali ke Spanyol. Aduh, tapi lumayan sih ya. Dapat hitam guys ya. Setidaknya ya melalang buana dari Itali ke Spanyol kita dapat bosku ya, setidaknya ya teman-teman. Kita dapat bosku, bosku ya. Bang, bosku tuh siapa sih? Busket ya guys ya. Dari dulu, dari zaman PS Mobile awal-awal guys, dari zaman beta gua udah manggil dia bosku. Oke, 139.000. Aduh, ajar lagi. Habisin aja gue GP-nya, guys. Oke, Liga Spanyol lagi. Plang. Ini hitam lagi ya. Lah. Berjejer, guys. Berturut-turut. Lumayan daripada lumanyun ya kan. Enggak ada salahnya dari Itali melalang buana ke Spanyol. Berturut-turut dapat black ball mantap. Nah, hari ini ada Dewa Kipas ya, teman-teman. Dewa Kipas ya. Jangan lupa menonton di live Om Deddy Corbuzier ya, Dewa Kipas versus Grandmaster Iren. Oke, ya kan? Ya, jadi kita tunggu guys ya. Gua enggak tahu nih gua upload setelah live-nya atau sesudah live-nya, guys. Waduh, tiba-tiba kok gua tiba-tiba dapat Lewandowski? Wah, ada Lewandowski ya. Gua enggak ngecek box draw tuh isinya siapa aja, teman-teman. Box draw tuh isinya siapa aja sih? Kita lihat dulu, guys. Oh, ada CR Lewandowski. Udah dua itu doang petir ya, guys ya. CR sama Lewandowski. Wah, kepencet. Jangan. Sayang box udah pakai koin mah sayang. Rugi di ongkos. Oke, nah ini Liga Italia nih, dari Spanyol melalang buana ke Italia lagi. Dih. Aduh, 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 aduh. Nomornya 5 kurang 2. Atau dikasih nomor 7 dong. Ampun dah. Gedek-gedek dah. 66.000. Ajar lagi mamang, ajar lagi mamang. Ayo. Kali aja di akhir-akhir CR kayaknya muncul ya. Siapa tahu. Aduh, free agent dah. Aduh, Nagatomo. Oke, 41.000, 42.000 bisa sekali lagi ngeroll nih guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Itali. Itali nih. Ya, udah fix bete gua bete. Aduh. Ya udah guys ya. GP-nya udah habis dari 400.000-an jadi set 17.000-an. Dan kita dapat petir 1 ya, Lewandowski doang. Sebenarnya ada CR-nya tapi tidak dapat kita, teman-teman. Aduh, ya udahlah guys ya. Eh, tapi kita dapat 7 black ball ya, sisa bola sisa black ball 2-3 tuh guys, berarti dapat 7. Lewandowski ya kan, bosku ya kan. Dapat Kelly ini juga, dapat si Longlot ya, ada juga si siapa namanya Arthur. Ini kita dapat Partai juga, dapat Coutinho, udah. Itu doang. Oke guys, itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.